Nah ini jalan ini yang biasanya rame, sekarang nggak ada apa-apanya, kosong. Berapa ya, masih ada kegiatan masyarakat ini. Ini benar-benar masyarakat Indonesia tetap bersosialisasi. Terus sekarang ini kita lihat ya, apa tuh namanya, perbodennya masih buka nggak ya. Banyak orang yang manfaatin nih, lihat, aduh, olahraga, jaga kondisi. Permata masih buka. Ntar lagi sampai Bintaro sektor 9 sampai Permata loh. Pasar modern tapi nggak ada. Benar masih sepi ya, jadi kondisi di Bintaro sektor 9 terlihat lengang. Masih ada beberapa orang yang harus kerja ini di sini. Enggak sepenuhnya sepi. Iya, dari kondisi yang sekarang. Hmm.
Aduh, baru juga ini udah ngelak. Taman ini ya, ini taman kalau ada yang berolahraga berapa kolam. Stan pun lu libur ya, udah pemberitahuan. Hari Minggu, Minggu pagi, tapi bedanya ini taman-taman sepi juga. Minggu pagi ramai, nggak ada orang. Ini bentar sektor 7, GP Bintaro Plaza ya. Ya paling nggak tindakan preventif lah dari kalian untuk sedikit waspada. Ya. Tapi ya susah juga sih. Ya. Mau diberhentiin di lockdown tuh butuh pertimbangan yang sangat matang. Pemerintah harus kuat baik ekonomi, finansial. Soalnya dirinya belum kuat juga ini. Thank you.
ya ironi ketika mau buka ibu kota baru dan udah siap ternyata nggak bisa dialihkan ke arah ekonomi. Itulah kebijakan pemerintah yang harusnya dikaji dulu. Ini dari pemerintah bagaimana menghadapi ini prioritasnya mau ngasih kesehatan buat warganya apa ini mikirin ekonomi yang ini juga ya bakal down yang mungkin ya dengan ada virus corona merebak di Indonesia ya udah bakal down nggak bakal. Lagi kita masuk ke daerah Pondok Pinang nih ya. Deplu masuk. Heran aja ya, kenapa mereka nggak mau nunggu kosong? Nggak mau nunggu kosong, nggak mau nunggu hijau. Dan harus nunggu itu kosong. Tahu sih, harusnya hijau ke boden. Pondok Pinang juga hanya beberapa motor yang ada di sini.
sekolah tapi nggak ada. Dia nggak mau ngambil kan dong. Gila, ini yang biasanya padat nih. Kalau kalian tahu ini daerah sini biasanya mobil keluar masuk, sekarang sepi. Lihat. Ya, di beberapa lokasi yang memang titik pertemuan itu masih ada beberapa yang ramai, karena nggak semuanya bisa